memberikan stimulus kepada masyarakat khususnya para petani untuk giat dalam bidang pertanian. Buktikan hari ini bisa panen raya. Panen raya ini merupakan anugerah dari Allah. Mari kita bersyukur dan ikhtiar sudah dilaksanakan dari mulai nanam, bibit dan juga pemupukan, pemeliharaan sampai sekarang panen. Ini semua adalah merupakan ikhtiar yang tidak sia-sia Allah menakdirkan sesuai dengan kehidupan. Itu mari kita bersyukur. Kami harap adanya panen hari ini bisa menambah pendapatan petani dan dengan adanya panen petani bisa lebih sejahtera makmur dalam melaksanakan hidup. Pertama kita memberikan pendidikan kepada para petani bahwa bertani ini harus pakai teknologi. Kalau tidak pakai teknologi kita akan kedodoran karena situasi dan kondisi seperti ini yang memutuskan setiap aspek bergelut dalam bidang atau diikuti dengan teknologi termasuk di dalamnya adalah pertanian. Dan juga biasa kita mengintensifikasi, memanfaatkan dengan inovasi dan yang lain supaya setiap panen bertambah sehingga Provinsi Jawa Barat ingin tetap menjadi penyumbang beras kedua tingkat nasional. Saya mengucapkan apresiasi, terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur yang melihat secara langsung terkait dengan apa yang sudah kita lakukan bersama Kepala Desa Cileuya dan seluruh petani. Dan inilah gambaran Kabupaten Kuningan sesungguhnya.